Oke, kita mulai tutorial membuat struktur kristal dari TiO2. Itu dengan cara yang pertama kita pilih file, lalu kita klik new structure, kemudian kita ganti namanya menjadi rutil. Nah, kemudian kita pilih unit cell, kita pilih tetragonal, lalu kita pilih nomor 136. Oke. Lalu liter parameternya kita buat jadi 4,55937. Hasilnya 2,9587. Lalu kita klik OK. Kemudian kita klik edit, kita pilih edit data, lalu kita pilih struktur parameter. Nah, di sini kita buat new, kita klik new, lalu kita pilih atok TI, sini TI, kemudian kita klik new lagi, lalu kita ganti simbolnya jadi O. Nilai X nya kita ganti jadi 0,305, yang Y nya cukup, lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah kelihatan mana letak atom-atom TI dan O. Untuk melihat ikatannya, kita pilih edit, lalu kita pilih bond, kita klik new, lalu yang A2 kita ganti O, max rate-nya 2, lalu kita klik share atom bond to I1, lalu kita klik OK. Jadi di sini kita sudah membuat struktur kristal dari TiO2. Untuk melihat mana dia atom TI dan mana atom O, kita tinggal pilih objek, lalu kita checklist TI yang di bagian L dan O juga. Di sini sudah kelihatan mana saja atom TI dan atom O. Nah, sekian dari tutorial membuat struktur kristal dari TiO2 atau kristal rutil. Jika ada kesalahan, saya minta maaf dan terima kasih. Sampai jumpa.